lalu ya. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat sekolah kami. Selamat datang di Miss Imaduddin Sungai Raya. Diajarkan ilmu-ilmu secara akademik, kita juga diajarkan banyak sekali program religi yang membangun karakter Islami loh. Ah, benar banget tuh. Kira-kira ada apa aja ya di Miss Imaduddin Sungai Raya? Penasaran kan? Sama dong. Yuk, langsung aja kita lihat ke dalam. Sunnat duha rak'ataini Ustaz Bilal Fitrati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha aduhauka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma yang kana rizki fis sama'i fa'udzi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ألومنيا
Selain pelajaran akademis, kita juga diberikan pelajaran non-akademis yang biasa dikenal dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini tentunya akan membantu siswa dalam mengasah bakat mereka yang di luar pelajaran di dalam kelas. Ada ekstrakurikuler apa saja ya di sini? Yuk simak penjelasannya. Imaduddin Sungai Raya. Gede banget, bukan? Tentunya Sobat Edukasi tahu dong apa fungsi dari tempat ini. Taps, apalagi kalau bukan untuk pelaksanaan upacara dan olahraga. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya.
Saya Jihan Humaira Yainahu. Saya mengikuti lomba menggambar Festival Anak Soleh tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira Jena Asmara, siswi dari Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin, memperoleh juara 1 matematika perwakilan Kabupaten Kuburaya pada kompetisi Sains Madrasah tahun 2024 tingkat kabupaten dan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maryam Ramadhani, siswi dari Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin, berpartisipasi sebagai peserta IPAS perwakilan Kabupaten Kuburaya pada kompetisi Sains Madrasah tahun 2024 tingkat kabupaten dan kota. Di sinilah biasanya kita berinteraksi dengan para guru, baik untuk mengumpulkan tugas, melaksanakan evaluasi dan pembinaan, ataupun berdiskusi mengenai pembelajaran di sekolah. Seru banget kan sobat? Kita akan bertambah, di mana lagi kalau bukan di perpustakaan. Tuh lihat, bukunya banyak banget kan. Di sini juga biasa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan literasi luar kelas. Wah mantap. Imaduddin Sungai Raya. Di sini ada tempat di mana biasanya guru-guru mendapat pembinaan. Di sini juga digunakan sebagai tempat bertemunya tamu-tamu dari luar sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Firlana SPDI, selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin di bawah naungan Yayasan Wakaf Imaduddin Kalimantan Barat. Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin berlokasi di Jalan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin merupakan madrasah tertua di lingkungan Sungai Raya Dalam. Berdiri sejak tahun 1966, yang mana pada saat itu penggagasnya adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Rashid atau yang dikenal dengan Guru Cacong. 58 tahun eksis di bidang pendidikan Islam. Alhamdulillah, Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin telah mencetak kader-kader umat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengusaha yang sukses di bidangnya masing-masing, mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat internasional. Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin untuk saat ini sudah terakreditasi A unggul dengan nilai 94, yang mana pengajarnya berjumlah 24 guru, terdiri dari 5 guru PNS dan 19 guru tetap yayasan, dan khusus 2 orang guru untuk membimbing program Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin, yakni Tahfizul Quran. Adapun jumlah siswa di Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin berjumlah 319 siswa,
terdiri daripada 12 rombel. Visi dan misi Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin yakni membangun peserta didik yang bertakwa, berilmu, berprestasi, mandiri dan berakhlak mulia. Harapannya adalah agar Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin dapat menciptakan alumni yang berkualitas dan membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya di lingkungan Sungai Rai Dalam ini, sehingga Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin dapat dipercaya oleh masyarakat serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Sungai Raya dan sekitarnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keseharian kegiatan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin dimulai pada pukul 6:45 hingga selesai sholat zuhur berjamaah untuk hari Senin hingga Kamis. Nah, Dewan Guru yang bertugas piket mengawali hari dengan menyambut seluruh peserta didik di depan pagar sembari mengucap salam dan bersalam-salaman. Ketika bel 6:45 berbunyi, seluruh peserta didik berbaris di lapangan untuk pembiasaan kedisiplinan selama 15 menit. Selanjutnya, tepat pukul 7, peserta didik akan masuk ke dalam ruangan dan mengawali kegiatan dengan murojaah kurang lebih 15 menit untuk pembiasaan religius. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran umum maupun agama sesuai jadwal harian. Adapun program pembelajaran unggulan di Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin adalah pembelajaran tahfiz Quran dengan target surah yang telah ditentukan setiap kelasnya. Nah, khusus hari Jumat, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan tepat pada pukul 6:45 hingga pukul 11, yang mana diawali dengan pembacaan surah Yasin dan dilanjutkan sholat duha berjamaah di lapangan serta pembiasaan berinfak Jumat. Segala bentuk kegiatan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin adalah demi mencerdaskan dan mendidik anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafarudin, salah satu tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Nah, di sini saya selaku koordinator ekstrakurikuler yang ada di madrasah kami. Adapun ekskul ataupun ekstrakurikuler yang ada di madrasah kami antara lain ada dua kategori. Yang pertama ekskul wajib dan yang kedua ekskul pilihan. Adapun ekskul wajib itu ialah ekskul pramuka, yang mana ekskul pramuka ini diikuti dari kelas 4, 5 dan 6. Adapun jadwalnya setiap hari Jumat jam 2.30 sampai jam 4.30. Adapun ekskul pilihan antara lain, yang pertama hadrah, yang kedua kasidah, yang ketiga marawis, yang keempat futsal, yang kelima drum band, yang keenam seni tari, dan yang ketujuh seronji pimpo. Nah, itulah ekskul pilihan yang ada di madrasah kami. Dan insyaallah ekskul-ekskul ini tetap eksis ya bagi anak-anak Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin. Terima kasih dan saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi sebagai salah satu pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Segala bentuk kegiatan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin adalah demi mencerdaskan